Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau bagi-bagi informasi penting teman-teman semuanya. Kita tahu anime atau film kartun juga itu banyak diminati oleh orang-orang ya. Bahkan peminatnya itu bukan hanya anak kecil teman-teman. Pasti kan dari kecil sampai besar itu peminatnya banyak sekali, kayak film Naruto, apalagi film Dragon Ball itu banyak sekali peminatnya itu orang-orang yang udah tua-tua. Kenapa? Karena dia memang udah berapa puluh tahun ya adanya itu. Dari sejak aku kecil itu udah ada itu. Nah, teman-teman yang hobi untuk ini menonton anime bisa menonton di beberapa website-website yang sudah disediain oleh para orang-orang yang menyediainnya ya. Nah, di sini ada boy.best. Kemudian Anime Indo, ada oplovers.in ya, ada Samehadaku. Dan teman-teman bisa lihat di sini misalnya anoboy.best ini untuk jadwalnya, ini dia. Kita klik ya untuk jadwalnya, teman-teman bisa lihat di sini kapan dia keluarnya. Kadang ada tidak keluar karena adanya ini suatu masalah atau suatu kendala ya. Nah, kayak Apareran One Man ini udah berapa kali dia nggak update ya, karena itu masalah sekarang ini COVID. Nah, di sini teman-teman bisa nonton secara ya, lah kalau aku bilang itu di sini lebih enak karena dia kecil, dia filenya tuh nggak besar yang diputar, jadi kayak 360 itulah yang diputar, sehingga otomatis menontonnya itu kita tidak harus mempunyai kecepatan yang kencang kali ya gitu. Jadi yang kecepatan yang sepoi-sepoi juga bisa nonton di sini. Nah, biasanya kalau satu anime update, yang lain update juga. Nah, teman-teman silahkan aja nonton. Misalnya di sini nggak bisa ya teman-teman nonton gitu kan, file videonya file gitu kan, bisa teman-teman pergi ke sini animeindo.fun gitu kan. Nah, di sini banyak juga anime-anime yang ya aku juga suka nonton di sini ya. Nah, teman-teman bisa pilih ya di mana mau nonton gitu, atau nontonnya di Uplovers gitu kan, nonton One Piece, Log Horizon dan lain sebagainya gitu kan, atau di Samehadaku teman-teman mau ini mau download-download dan lain sebagainya. Jadi silahkan nonton di mana saja gitu. Dan bahkan sekarang ada kalau nggak salah APK-nya ya, Anime Indo ini ada APK-nya kalau nggak salah ya. Play Store kita cari dulu. Google Play Store-nya Anime Indo, Anime Indo, siap. Nah, Anime Indo ini dia kayaknya ya. Anime Indo, nonton anime subtitle Indonesia. Iya kayaknya. Ah, iya ini kayaknya Anime Indo. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa juga nonton di aplikasi ya. Nah, jadi ikutin aja ya aplikasinya, apa namanya tuh, film-film terbarunya ini yang baru nih, brand new animal ini bagus nih teman-teman. Kalau anime yang sekarang ini banyak yang nggak aku tonton ya, kayak ini Tower of God ini, kalau di dari apa, dari komiknya itu kisahnya memang menarik sih, cuman kayak balik-balik ya, kurang sur lah itu. Setelah baca komiknya sampai habis itu kan kurang sur, belum ada update baru komiknya lagi. Ahinosora ini awal-awalnya enak gitu, tapi lama-kelamaan ya gimana ya, kurang mantap juga ya. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau update infonya silahkan. Nah, Plundere ini yang paling bagus kayaknya ya, tapi karena aku udah baca komiknya jadi kurang suruh nonton ini ya, karena hampir sama sih yang di komik sama dengan yang di ini di videonya. Oke teman-teman semuanya, silahkan sempat nonton ya, dan jangan lupa menceritakannya di video atau di komentar. Bye bye. Dan jangan lupa berkomentar juga ya, mana website-website live streaming mengenai ini, mengenai anime ini, supaya kita sama-sama menonton. Bye bye.